Jadi waktu itu aku agak apa aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Terus ada satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Apa tuh? Aku waktu itu nangis parah. Kok bisa? Jadi ini memang hal yang sedih Ah. banget sih waktu aku di Malaysia. Ya, guys. Biasanya kalau saya react itu kan banyak yang seneng gitu kan. Ternyata Kak Yuna ini mengalami hal yang tidak tidak enak seperti itu ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari Yuna Nuna guys ya. Linknya di deskripsi, teman-teman langsung di-subscribe aja dan tengok video-videonya karena banyak video menarik daripada beliau. Nah, tanpa berlama-lama, di sini ada sebuah video yang sangat-sangat menarik ya guys ya. Yaitu culture shock di Indonesia dan Malaysia, Q&A tentang jurusan bahasa Melayu Indonesia di Korea. Oh my god. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Okay. Aku disuruh keluar di jalan pulang ke asrama, aku nangis terus. Oh, kenapa ya? Oke, menarik nih. Halo teman-teman, halo. Selamat datang di channel Yuna Nuna. Aku Yuna dan aku orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Oh, tapi sebenarnya jurusan terbaik. Aku adalah jurusan bahasa Melayu dan Indonesia. Okay. Jadi kemarin aku baca di komen banyak yang tanya kayak gini, apakah di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Kamu bisa bahasa Melayu enggak? Terus pernah ke Malaysia, tapi kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia, punya teman-teman Malaysia juga enggak? Ya kayak gini. Jadi tentang apa ya, pengalaman aku waktu di Malaysia banyak yang tanya. Jadi hari ini aku mau jawab tentang okay. itu. Jadi hari ini aku siapin 3 part, 3 bagian. Jadi yang pertama adalah culture shock di Indonesia dan Malaysia. Jadi aku okay. kan udah pernah tinggal di Malaysia dan okay. pernah ke Indonesia juga sering kan. Jadi menurut aku orang Korea, apa perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia? Terus yang kedua adalah, apakah Yuna kamu bisa bahasa Melayu enggak? Kalau di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Okay. Terus yang ketiga adalah, kenapa aku lebih memilih Indonesia sebagai sahabat daripada Malaysia? Apakah okay. punya teman-teman Malaysia juga enggak? Jadi hari ini ceritanya ya bakalan ya seru juga. Jadi teman-teman stay tune. Yang pertama adalah perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Okay. Macam culture shock ya teman-teman. Jadi aku di sini mau bahas 3 soal, 3 hal yang bikin aku kayak kaget gitu. Yang pertama adalah bahasa. Jadi sebelum aku ke Indonesia dan Malaysia, aku udah kuliah kan ya, kuliah 1 tahun dan aku udah belajar sih yang dasar-dasar, tapi kayak ngomongnya nggak begitu lancar, ya biasa aja gitu kan. Nah, pas aku ke Indonesia, karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu ya lingkungan aku kan memang ya semuanya orang Indonesia kan, jadi aku tuh lumayan apa ya latihan bisa dengar gitu, cukup pengalamannya. Habis itu aku ke Malaysia ya. Jadi aku kan ke McDonald's, terus aku pesan dalam bahasa, tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong. Tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Nah, habis itu kan aku ke Subway atau kemanapun kalau mau pesan, aku pakai bahasa hampir semuanya nggak bisa ngerti. Nah, ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing, jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan emang kalau di Malaysia tuh kayak lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu okay. teman-teman. Jadi waktu itu aku agak apa aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Nah, ternyata emang ya ada alasan yang kayak gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Waktu di Indonesia kan teman-temanku
yang Diko selalu beliin kan dari luar, biasanya ya di apa ya, di pinggir jalan atau ya tempat teman yang enak yang mereka udah tahu dekat kampus gitu. Jadi aku tuh ya selalu makan yang makanan Indonesia banget gitu, yang local food. Nah, waktu aku ke Malaysia kan aku tinggal di asrama, dan di kantinnya asrama itu juga ada kayak ya nasi goreng, mie goreng kayak gitu. Terus di kantin itu ada mas-mas sama mbak-mbak dari Jawa, dari Indonesia. Jadi mereka tuh selalu masak yang kayak makanan Indonesia gitu. Tapi kalau di Malaysia tuh nasi goreng itu ada banyak jenisnya, tapi aku lebih doyan, lebih suka maka apa ya, nasi goreng yang pakai kecap manis gitu loh, pakai sos itu. Tapi kalau di Malaysia kayaknya aku belum nemu nasi goreng yang kayak itu. Jadi ya aku ya kangen sama nasi goreng Indonesia waktu di Malaysia. Terus yang ketiga adalah TV. Jadi waktu aku di Malaysia biasanya tuh main sama teman-teman Malaysia juga. Biasanya kalau sore malam tuh main badminton atau main bola kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak keluar. Terus aku nanya kalau dia di mana, ngapain gitu. Biasanya jawabnya lagi nonton sinetron di kamar gitu. Jadi sinetron itu punya Indonesia kan, tapi banyak teman-teman Malaysia juga ternyata suka nonton sinetron. Jadi mereka juga bisa paham bahasa Indonesia. Jadi kadang aku juga suka pakai bahasa Indonesia sama mereka gitu. Oke, terus selanjutnya aku mau jawab pertanyaan kedua. Apakah bisa bahasa Melayu juga enggak di jurusan belajar bahasa kedua-duanya? Saya boleh cakap bahasa Melayu, tetap tapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah, aneh banget kalau bahasa Melayu sih gitu. Emang aneh banget sih, karena lidahku udah apa ya, Indonesia banget dong, kayak Indonesia banget kan. Jadi ya jawabannya adalah ya aku bisa bahasa Melayu, dan di kampus aku belajar bahasa Melayu juga. Jadi di jurusanku ada dosen-dosen dari Indonesia dan dari Malaysia. Tapi ini sebenarnya bikin bingung banget sih, karena menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada-nada juga, logatnya juga beda banget kan. Jadi waktu aku ke Malaysia tuh pas aku dengar bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh apa ya, nyaman banget kan, karena lembut bahasanya. Karena udah di Indonesia dulu kan sebelum ke Malaysia, jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di jurusanku biasanya, iya mereka juga harus milih sih, pengen apa ya, lebih fokus bahasa apa. Biasanya tuh teman-teman lebih milih bahasa Indonesia menurut aku. Jadi biasanya kebanyakannya ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang cuma pernah ke Malaysia saja, itu mereka tuh bahasanya benar-benar kayak Melayu banget. Betul. Terus ada satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Apa tuh? Aku waktu itu nangis parah. Kok bisa? Gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Waktu itu University Malaya mau bikin satu program yang untuk pelajar orang asing gitu. Jadi itu seperti kayak dialog bahasa, pakai bahasa Melayu gitu. Jadi ada kayak banyak situasi dan orang asing sama orang Malaysia kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kalau orang yang mau belajar bahasa Melayu itu mau bisa apa ya, belajar bahasa Melayu lihat video itu, kayak content education gitulah maksudnya. Terus aku tuh diajak sebagai kayak pemainnya. Jadi aku tuh dipilih sama dosen orang Malaysia karena bahasa aku lebih kayak bahasa Indonesia. Jadi aku harus latihan biar lebih bisa kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah, pas hari syuting itu lagi syuting. Nah, tiba-tiba satu dosen yang lain datang, terus beliau tiba-tiba bilang, "Eh, kamu pakai bahasa Indonesia. Ini kan untuk bahasa Melayu." Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Aduh. Aku disuruh keluar walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama itu untuk persiapannya. Wow. Tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Oh, bisa. Jadi tuh aku kayak
Wah, kenapa sih aku? Karena katanya pakai bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa KL ya, bahasa yang dipakai di Kuala Lumpur itu ada nadanya yang kayak saya iya yang kayak gitu kan. Katanya aku nggak pakai bahasa KL, jadi aku disuruh berhenti dulu syutingnya. Walaupun dosen-dosen lain dan teman-teman Malaysia udah bilang udah oke, tapi dosen yang lain tuh kayak gitu, jadi sebel banget ya sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang apa ya orang lain sih untuk syuting. Terus pernah ya tiba-tiba disuruh keluar, jadi waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis nangis gitu. Ya aku gimana yang kalau mau curhat sama orang Malaysia kan nggak enak ya. Jadi waktu itu aku ingat curhat sama Dini itu katanya mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia, jadi ya orang Malaysia liatnya kayak gini gitu. Jadi kok waktu bisa, itu aku gitu? Udah sadar apa yang terjadi nih sebenarnya. Eh, kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini memang hal sedih banget sih waktu aku di Malaysia. Ya guys, biasanya kalau saya react itu kan banyak yang seneng gitu kan. Ternyata Kak Yuna ini mengalami hal yang tidak enak seperti itu ya guys ya. Semoga Kak Yuna sehat selalu ya Kak Yuna ya. Semoga bahagia selalu. Kesedihannya mungkin dibalas dengan kebahagiaan tentunya ya guys ya. Terus pertanyaan ketiga adalah, waktu belajar di Malaysia, kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga nggak? Iya, aku memang lebih akrab sama teman-teman Indonesia dan aku sebenarnya punya teman-teman Malaysia juga. Okay. Tapi kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia? Karena sebelum aku ke Malaysia, aku udah di Indonesia dan aku jatuh cinta sama Indonesia dan apa ya, karena ya suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia. Betul. Terus apalagi karena aku juga kayak exchange student, terus kalau teman-teman Indonesia juga datang ke Malaysia sebagai exchange student kan, jadi kami tinggal di dorm yang sama dan karena kami semuanya kayak kami rasa kayak kami tinggal di luar negeri, jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng ya, kayak gitu. Pasti jadi aku karena tinggal bareng juga kayak gitu, jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia. Dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak kenal, tapi biasanya tuh kalau lihat kayak senyum dan kadang ya, ngajak ngobrol juga ya. Kayak gitu kan, jadinya aku kayak merasa lebih nyaman sama nyaman. Teman-teman Indonesia gitu. Asik, terima kasih. Jadi inilah pengalaman aku waktu di Indonesia dan Malaysia. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman ini bisa dijawab ya. Terima kasih hari ini juga udah dengerin ceritaku. Okay. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Alright guys, udah selesai videonya. Jadi Kak Yuna ini mengalami hal yang berbeda antara Indonesia dan juga Malaysia guys ya. Dia mengalami hal-hal yang tidak enak di Malaysia. Kok bisa begitu? Tapi di Indonesia dia sudah terlanjur jatuh cinta. Terima kasih Kak Yuna guys. Oke, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semua silahkan komen di bawah. Tapi di sini kita ambil positifnya aja, bahwasannya Kak Yuna ini belajar bahasa Malaysia dan juga Indonesia, tapi lebih tertarik kepada bahasa Indonesia. Seperti itu, kita menghargai keputusan daripada Kak Yuna itu sendiri guys ya. Jadi kita belajar bahasa itu juga ya kan. Kita belajar bahasa itu dianjurkan malahan, karena kenapa? Agar kita tidak tertipu, seperti itu guys ya. Tapi yang saya heran itu gini guys ya, Kak Yuna itu kan ke Malaysia gitu kan, tapi ternyata banyak warga asing di sana dan tidak menggunakan bahasa Melayu gitu kan, justru menggunakan bahasa Inggris gitu, karena mereka mungkin gak ngerti gitu ya guys ya. Dan ya, apakah saya juga akan mengalami hal yang sama ketika saya ke sana gitu guys. Ketika saya cakap, bang saya nak order satu, you wanna order? Catur nanti ya. Tak faham juga. Tapi okey lah. Selagi kita boleh bahasa Inggeris, boleh bahasa Melayu, okey kan? Lagi best. Apalagi bahasa Bangladesh, bahasa India dan sebagainya itu lagi memudahkan kita macam itu, ya kan? Okey, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.